wabarakatuh. Kembali lagi di Asiknya Belajar PJOK bersama Ibu Arifana. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PJOK untuk kelas 1, tema 2, subtema 1, yaitu tentang gerak dasar non-lokomotor, gerakan pemanasan, dan bermain simpai. Nah, anak-anak, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Gerak dasar non-lokomotor, gerakan pemanasan, dan bermain simpai. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat memahami gerak dasar lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana, mempraktikkan gerak dasar lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Gerak dasar non-lokomotor yang akan kalian pelajari ada dua, gerakan pemanasan dan bermain simpai. Yang pertama, gerakan pemanasan. Sebelum berolahraga, kamu harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Dalam melakukan pemanasan, sebaiknya dimulai dari kepala terlebih dahulu, kemudian tangan, berikutnya kaki. Gerakan pemanasan membuat tubuh siap untuk berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit. Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak. Lakukan gerakan pemanasan dengan hitungan 1-8 di tiap gerakan. Ayo kita praktikkan gerakan pemanasan bersama-sama. Gerakan cium lutut. Gerakan ini diusahakan kedua kaki tetap lurus dan usahakan hidung mencium lutut. Thank you.
Yang kedua, bermain simpai. Apakah kamu pernah melihat simpai? Simpai itu berbentuk lingkaran. Simpai itu ada yang terbuat dari kayu, pipa aluminium, plastik, atau rotan. Simpai biasa digunakan saat senam. Cara bermain simpai. Berdiri dengan dua kaki terbuka, kedua tangan memegang simpai di depan dada. Simpai digerakkan ke kanan sambil badan digoyang-goyang. Kita coba simpai digerakkan ke kiri sambil badan digoyang-goyang. Jika simpai terjatuh, ulangi lagi. Jangan cepat menyerah ya, kamu pasti bisa. Ayo perhatikan cara bermain simpai. Tugas praktik. Yang pertama, lakukan gerakan pemanasan urut dari kepala sampai kaki dengan hitungan 1 sampai 8. Yang kedua, lakukan bermain simpai selama 1 menit. Jangan lupa didokumentasikan. Bagaimana anak-anak, mengasyikkan bukan? Apakah kamu sudah paham? Tanyakan jika masih kurang paham. Demikian anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.